Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke saluran YouTube Mualim UMAR. Hari ini 2 hari bulan 2 dan hari yang kedua lah tahun baru Cina. Bagi para penonton saya yang berbangsa Cina ataupun Tionghoa, selamat tahun baru Cina. Mudah-mudahan anda lebih sukses dan berjaya. Dan insyaAllah pagi ini, dah lama kita tak buat konten YouTube. Pagi ini saya bercadang nak bawa anak-anak dengan family lah di belah mertua untuk kita ke ladang kambing. Jadi kalau nak tahu apa yang menarik di Keluang, jom boleh sama-sama tonton video ni dan jangan lupa untuk subscribe saluran Mualim UMAR. Okey, so langsung kita pergi ke Paloh jumpa family. Okey, kita nak kena hantar air zam-zam dulu. Jadi siapa yang nak order air zam-zam boleh beritahu, stok pun dah tak banyak dan kita akan hantar ke rumah. Harga RM 130 tak termasuk upah perhantaran. Sekarang kita berada di Cattle Queen Ruminant Park. Di sini baru sampai. Cadangnya nak pergi pagi tapi petang baru sampai. Okey. Sama dengan ahli keluarga. Yang menarik kat sini, ada orang ada jual cenderahati mereka. Ada topi cowboy, ada baju daripada Cattle Queen Park. Dan suasana sini cantik, ada surau dan ada kemudahan tandas. Ini Unas, dia tak sabar nak bagi lembu makan. Jadi lembu-lembu hari ini alhamdulillah, ya, mudah-mudahan mereka ni terus sihat. Mana tahu boleh buat korban. Tu dia Unas. Oh, berani dia bagi lembu makan. Tak takut. Yang ni sibuk nak terjah. Bagi lagi, bagi lagi Unas. Bagi sampai dia orang kenyang. Okey, dah habis makan, bye-bye kat orang sikit. Bye-bye. Mesti korang nak tahu kan berapa harga tiket untuk kita masuk ke sini. Tiketnya lebih kurang RM10, tapi bagi anak-anak yang berusia 3 tahun ke bawah, dia percuma boleh masuklah. Jadi sekarang kita di kolam ikan. Jadi semasa kita nak masuk, dia tawarkan kepada kita lah, nak beli makanan tak. Dia akan bagi kita rumput-rumput, kemudian bagi makanan biri-biri, kambing dan makanan ikan. Jadi kita gunakanlah untuk kita bagi pada haiwan-haiwan yang ada dalam ni. Kat sini juga ada juga banyak patung-patung yang menarik yang boleh anak-anak nak bergambar. Nampak tak budak-budak tu? Semua nak bergambar. Yang ini ayam Turki. Tapi tak ada. Rasanya dia balik kat Turki kot. Yang ni albino buffalo. Sian dia duduk seorang-seorang. Moga sihat lah selalu. Dapat juga tengok dekat-dekat. Yang budak-budak kecil pula asal jumpa patung-patung Mickey Mouse, semua berhenti nak bergambar. Tak apalah. Ni ada seekor ni, budak nakal ni, terlepas ni. Kenapa dia terlepas? Kami terlepas. Okey, sekarang kita berada di bahagian kambing. Kambing kami sini jinak. Kenapa jinak? Sebab ada makanan. Kalau tak ada makanan, tak jinaklah mereka. Jadi kat sinilah Unais melakukan aksi akrobatiknya. Mencium kambing. Nak tengok tak gambarnya? Yang menarik di sini bukan sekadar kita dapat tengok haiwan-haiwan ternakan yang ada. Bahkan di sini juga turut diperkenalkan kepada kita tumbuhan-tumbuhan herba yang mungkin sebelum ni kita tak pernah tahu. Jadi selain kita cerita tentang haiwan kat sini, jadi tumbuhan-tumbuhan herba ni bolehlah juga kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Maklumlah generasi milenial sekarang ni, bukan mereka tahu tentang khazanah-khazanah turun-temurun tradisi nenek moyang kita. Kuda makan rumput-rumput. Tadi rumput dah bagi lembu dah. Kuda dah tak ada makanan dah. Kuda. Hisonun kuda. Hisonun kuda.
Jadi kita orang ni datang waktu sekitar pukul 3 lah. Jadi suasana agak panas sikit lah. Kalau datang waktu pagi mungkin seronok sikit, budak-budak yang berlari. Tapi ini pun tak terkawal. Tu tengok. Jadi anda daripada mana, bolehlah ambil-ambil gambar kat sini. Mungkin ada yang datang daripada seluruh Malaysia. Jadi inilah antara tempat-tempat yang menarik di dalam daerah Keluang yang boleh kita bawa anak-anak kita ataupun memanfaatkan waktu-waktu hujung minggu ataupun waktu-waktu cuti kita di sini. Jadi suruh balik cucu-cucu mak bergambar dengan mak dulu. Mudah-mudahan menjadi kenangan yang manis. Waktu mereka masih kecil, mereka pernah datang ke sini. Okey, sebelum balik kita tunjuk memperkenalkan barisan datin-datin yang memeriahkan suasana kita pada petang ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.